Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Sutrisno SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di STN 1 Sukajaya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Bat 2 LPTK UIN SMH Banten. Pada hari ini, Senin, tanggal 26 November, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring dengan judul Memahami 5 Asmaul Husna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah sehat. Sehat. Yusma. Amin. Semoga sehat selalu dan bahagia. Iya. Dan dimuliakan oleh Allah. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh siapa? Cepat, Gus. Sebelum belajar marilah kita membaca doa mulai. Indonesia tanah airku, nah.
wa ta'ala. Terus Al-Qudus, tapi Al-Qudus. Terus apa? Ikrik. Thank you.
perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, memiliki 99 nama. Kita akan membahas melanjutkan yang kemarin tentang 5 asmaul husna. Yang pertama apa? Pengertian al Ali, kedua al Rus, tiga Ali, empat Salam, lima Mukmin. Jadi dengan menyebut 5 asmaul husna, kita akan menjadi apa? Menjadi tenang. Menjadi apa lagi? Menjadi lebih sabar. Menjadi apa lagi? Diri. Jadi asmaul husna adalah nama-nama yang baik, sebanyak 99 nama. Di antaranya itu apa yang kita bahas hari ini? Siswa akan dapat menghubungkan setiap asmaul husna, baik itu al Malik, al Hadi, al Qudus, Salam dan al Mukmin. Dengan ayat-ayat al Quran dan hadis yang relevan yang menggambarkan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, para siswa akan mampu menggambarkan bagaimana pemahaman asmaul husna. Dapat mempengaruhi sikap atau perilaku. Jadi perilakunya dijaga dari sini, dari lisan, dari hati, dari apa ini, pikirannya dijaga, pikiran turun tadi ya, lisannya dijaga. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti apa? Ini sehari-hari di sekolah, belajar, mandi, berbicara. Jaga ininya, dijaga mulutnya, dijaga hatinya, dijaga. Terus yang ketiga, para siswa akan berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas yang memungkinkan. Mereka akan menerapkan pemahaman mereka tentang asmaul husna dalam konteks kehidupan sehari-hari dan hubungan mereka dengan siapa? Dengan Allah. Yang keempat, siswa akan mampu merumuskan pertanyaan dan refleksi pribadi tentang bagaimana pemahaman mereka tentang asmaul husna dapat berkembang seiring waktu dan bagaimana mereka dapat terus meningkatkan hubungan spiritual dengan siapa? Dengan Allah. Terus yang keenam, siswa dapat menghubungkan setiap asmaul husna dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan yang menggambarkan sifat-sifat Allah Subhanahu. Yang ketujuh, para siswa akan mampu menggambarkan bagaimana pemahaman asmaul husna ini dapat memenuhi sikap, perilaku dan kehidupan sehari-hari mereka sebagai individu bos. Yang keenam, siswa akan dapat berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas
yang mungkin menerapkan pemahaman mereka tentang as maulus dalam konteks kehidupan sehari-hari dan hubungan mereka dengan Allah. Allah yang kesembilan apa itu? Siswa akan mampu merumuskan pertanyaan dan refleksi. Tersebut
tujuan untuk disebutkan dalam berdoa. Itu baik. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho. Untuk mendapatkan ridho Allah. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar supaya apa? Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa kita supaya dikabulkan, kita harusnya yakin bahwa doa yang kita ucapkan itu terwujud dan terkabul. Bila belum terwujud gimana? Harus yakin, harus meminta terus tiada henti, siang dan malam meminta tiada henti sampai terwujud, sampai datang apa yang kita doakan, apa yang kita minta terwujud. Selanjutnya apa? Menyebut apa? Dapat asmaul husna juga mendapatkan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus sering menyebut lafal asmaul husna. Sebut-sebut, misalnya Al-Ajin, sebut-sebut Al-Ajin, Al-Ajin. Al-Qudus, Masuci. Supaya kita suci. Al-Malik apa? Raja. Memiliki kerajaan, biar kita punya kerajaan apa? Bisnis. Misalnya jadi bos sembako, bos bulat, nomor di bumi. Sebut kita al-malik, biar kita punya kerajaan kayu misalnya, bos kayu. Sebut kerajaan itu semuanya kerajaan al-malik, kerajaan. Bos sembako, bos emas. Almarik yang memberi kerajaan, nanti diturunkan sebuah kerajaan untukmu. Yang menaon sesuai keinginan hati kita apa? Yang jadi naon, yang jadi bos, yang jadi dokter. Selanjutnya apa? Yang jadi naon? Usaha naon, jelas usaha naon. Usaha yang terlalu baik, usaha kayu, usaha naon. Usaha naon. Ustaz, orang ustaz yang jadi kiai berarti yo. Men tak awal untuk memberi kerajaan. Segala punya orang mah. Jadi ustaz. Jadi oleh karena itu sepatutnya kita harus menyebut Ustaz. Dalam doa sehari-hari. Jadi jangan berhenti bar. Jangan mah. Sampai terkabul. Kalau belum terkabul, terus berdoa sampai terkabul. Jadi kita akan membahas 5 asmaul husna. Yang pertama apa? Al-Malik apa? Jadi Allah tinggal bilang, kun, kayak kun, jadilah.
Jadi kalau mau sesuatu kita harus berusaha dulu, terus berdoa. Nanti Allah tinggal bilang pun, kayak pun jadilah. Misalnya yang nol, yang motor, misalnya yang nol, yang sepatu. Tinggal meminta. Nanti Allah bilang pun, kayak pun. Berarti tidak? Langit itu melalui siapa? Ya Allah, Maha Berkuasa, Raja oleh Raja. Datang lewat mana? Lewat dulur, lewat teteh, ngiri, lewat payot. Tuh, ngiri mah. Gimana di tetangga? Jadi Allah itu Maha Berkuasa, Raja. Tinggal pun menjadi datang. Apapun itu datang lewat mana? Apa yang lagi? Jadi maha, maha tidak ada yang menyamainya. Keperkasaannya. Kita manusia yang lemah. Jadi menghafal minta kepada siapa? Kepada Allah. Supaya manusia kuat segala-galanya. Kuat badannya kuat, kuat ilmunya kuat, rezekinya kuat. Makan. Otaknya. Ya. Kekuasaan Allah.
Perdamaian dan membahagiakan pemahaman asalam membantu individu untuk mencari keterangan dalam hubungan mereka dengan Allah dan dengan sesama manusia. Asmaul Husna Al-Mu'min, Maha Percaya. Al-Mu'min mengabarkan Allah sebagai sumber kepercayaan yang kepastian pemahaman ini menguatkan keyakinan individu dalam agama dan mengajarkan untuk mempercayai rencana Allah dan dalam hidup. Ya. Ya. Besok kita.